laporkan untuk situasi Kecamatan Kota Kabupaten Cianjur, khususnya sekarang Desa Mekarsari. SPBU di sini terpantau sebelum kenaikan tadi antrian tidak begitu terlihat panjang, dan pasca kenaikan juga antrian tidak terlalu panjang. Situasi kondusif, pengamanan kami siapkan rata-rata setiap SPBU ada 3 personil, ada 4 personil, dan bergabung dengan TNI Polri. Antisipasi kemungkinan ada masyarakat yang menginginkan mengisi BBM tidak antri. Jadi kita antisipasi khawatir-khawatir sebelum kenaikan tadi, makanya kita atur antriannya. Setelah diatur, alhamdulillah kondusif. Kita terpantau pasca kenaikan antrian tidak begitu panjang. Masyarakat tetap mengisi BBM sesuai kebutuhan. Untuk personil setiap SPBU rata-rata 4 personil, ada bergabung sama TNI Polri. Kemudian kita menghimbau kepada masyarakat juga tidak mengantri terlalu panjang dan juga mengisi BBM seperlunya. Apakah sebelum dan sesudah terjadinya naik ada warga yang protes begitu terhadap SPBU sekitar, Pak? Untuk Kecamatan Cianjur, alhamdulillah tidak ada hal-hal yang protes. Masyarakat terlihat antusias, mengisi seperti biasa, tidak ada yang protes. Terlihatnya menerima kenaikan BBM tersebut.